Pemerintah Aceh berharap penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Aceh dengan PT Angkasa Pura II mengenai pemanfaatan barang milik Aceh dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan bandara sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat Aceh. Sebagaimana diketahui, keberadaan daripada Bandara Internasional Sultan Iskandar ini merupakan salah satu kunci kunci utama untuk mendukung suksesnya pembangunan Aceh. Dan kita kemarin kami sama-sama dengan dinas kepala dinas perhubungan San telah melihat itu ruang atau pembangunan VIP yang segera insyaallah kita akan resmikan, juga menyangkut dengan perhubungan antara VIP dengan Bandara Sultan Iskandar Muda. Dr. Haji Zaini Abdullah menegaskan penandatanganan MOU dan juga penyediaan lahan serta bangunan yang merupakan barang milik Aceh untuk dimanfaatkan bagi peningkatan pelayanan bandara ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Haji Zaini Abdullah berharap penandatanganan kesepakatan ini, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda akan semakin maju dan menjadi salah satu bandara terlengkap dan ternama di tanah air.